Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya. Jadi di video kali ini saya mau berburu dan mencari makanan di hutan ya. Untuk keseruannya ikuti terus, lanjut teman-teman. Dan di sini saya melihat ada pohon aren yang sudah bolong ya atasnya. Biasanya suka dibikin sarang oleh musang pandan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bikin jerat untuk burung puyuh atau burung kukur ya. Kita air. Oke teman-teman, saya ngambil dulu ranting kayu ya. Oke lanjut. Ini teman-teman. Oke, di sini saya bawa benang untuk bikin jeratnya. Oke, kita ikatkan di sini ya, di ujung rantingnya. Ini untuk centilnya ya, untuk bikin apa biar nyangkut. Nah ini di sini ya teman-teman. Oke dekatkan. Bersihin dulu ya teman-teman tanahnya, bersihin, hilangin rumputnya. Wah, nah itu bersihin deh. Sawak-wak nun nyikluk. Pakai penghadang di ini. Takut gol. Penghadang. Kurang tes. Gitu. Tah, itu kieu ya. Dia panah naon? Panah. Cau. Lem sana. Ada trik, ada trik. Tah, kada kieu tah. Teh kana tadi. Luhur ya tingkat tah.
Iya. Terus ngecepretnya non ngantuk benangnya. Belengur ya bang itu. Tak itu kia kete, nincak kita tah si manuk kete. Uluh, benang tuh, jadi ngait kia tuh. Jadi nyangkut ya teman-teman. Jadi terikat oleh si penur atau benang ini ya teman-teman. Oke, kita pasang di sini. Karena sudah bagus ya. Oke, oke bagus. Kita makan teman-teman. Sini ya soalnya. Jadi harus makan dulu umpannya. Biar dapat. Sudah dikunyah. Baru taruh sini. Nanti juga makan ya teman-teman. Lanjut. Kita cari tempat lain. Untuk kita naruh. Jebakan lagi. Nah teman-teman. Nih lihat. Ini ada bekas. Nah di sini ada pemakaman atau astana ya kalau di sini. Ini ada bekas makan hewan. Biasanya suka kesini lagi. Kita umpanin di sini ya. Kita bikin jebakan. Lanjut. Cari dulu ranting atau batang kayu ya. Di situ ada pemakaman lagi. Sini banyak pemakaman. Oke, teman-teman. Ini makanannya umpannya ya. Jadi umpannya seperti biasa. Kita cekap dulu. Lihat. Oke, nah kita lanjut sana ya. Kita nyari lagi tempat. Ini bekas tupai. Bekas makan tupai ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, sebelum sambil nunggu itu ya, nunggu gerak, nunggu gerak dapat, kita cari makanan dulu. Saya sudah lapar. Oke, lanjut teman-teman. Ada suhu, kacang, kacang tanah, kacang tanah, suhu tanah, suhu tanah. Segala, weh. Ya, stop dulu. Nah, ini juga ada talus, talas, talas tanah. Tanah. Dan ini ada ubinya ya. Kita ambil. Patah. Bisa ya teman-teman. Oke, cari lagi yang lain. Itu nalago. Lembah yang berwarna. Lembah yang berwarna. Melentuk mewarnai. Jadi teman-teman, ini tuh kebun punya bapak saya ya. Jadi bukan kebun orang lain. Jadi aman ya. Saya ngambil ubi talas di sini. Oke, ini kita bongkar. Pasang ini ya. Oke, ubinya ada ya. Coba. Dan kebetulan sekali sini ada kunyit. Kita ambil buat bumbunya. Kita bikin olahan Olening ya teman-teman. Olening. Saya bikin olahan olening ya. Olening. Tinggali talas terpanjang ya. Super. Super jingko. Pas kedengnya. Apa? Oke teman. Cukup ya. Ini juga besar seperti ubi singkong. Gede nih. Besarnya seperti ubi singkong. Yuk lanjut.
teman-teman, lanjut kita potong-potong dulu ya si beetlesnya. Saya berusan ikan lele sama ikan badar. Lanjut kita angkat. Nah, tiriskan dulu. Oke, teman-teman. Lanjut kita tenang tumbuk ke. Kita tumbuk dulu sini salasnya ini ya. Nah, senang aja iya. Lanjut saya mau iris lubang. Si Indu orang jadi ke primitif ya. Oke teman-teman, perkedelnya sudah matang dan ini kanele. Jadi kalau di sini namanya olening ya. Lanjut makan. Saya sisain buat kameramen dan teman saya.
Oke. Lanjut. Ini ada cabai. Lanjut kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya panennya. Ini oreneng atau si nah. Perkedel. Jadi si oreneng atau perkedelnya itu terbuat dari ubi talas ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Dan rasanya itu pulen sekali. Dan lezat ya. Dan bergizi. Dan alami ya. Biasanya terbuat dari ubi kentang ya. Tapi ini makan di sini banyak yang buat talas, saya buat dari ubi talas, teman-teman. Oke, lanjut makan. Rasanya juga gurih sekali tuh teman-teman. Ini kanare. Crispy ya. Kita mulai dari kepalanya juga. Mulai dari kepalanya dulu ya. Rasanya renyah. Ini perkedelnya. Tapi jadi teman-teman, perkedel ini bisa dibikin lauk lauk buat nasi ya. Kalau sini lauknya lauk itu ikan ya. Kalau di Sunda mah dengan sangu teman-teman. Ya, lanjut makan. Oke teman-teman, nah, kan nasinya juga habis. Videonya cukup sampai sini dulu. Kita lanjut lagi besok teman-teman. Dadah.